kurang jelas emang ya, kalau nggak ada penyekatan. Kamu jadi nyari ke Marvin tadi? Pak Deddy kan? Posko PPKM darurat yang ada di Kampung Lalang ini, Bang, bagaimana, Bang? Baik, ya. Sesuai dengan instruksi Mendagri, ya, tentang pemberlakuan PPKM darurat untuk wilayah Kota Medan. Wilayah kita Sungkal ini kan jalan penghubung, ya, pintu gerbang masuk Kota Medan. Jadi, mengingat, ya, bahaya COVID masih tinggi di wilayah Kota Medan, makanya diberlakukan, ya, pembatasan transportasi, ya, pembatasan transportasi, ya, yang mau masuk ke Kota Medan, dimana untuk pencegahan COVID-19. Upaya kita sejauh ini apa yang kita lakukan, Bang? Nah, sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota dalam pemberlakuan PPKM darurat ini mulai tanggal 12 hari ini, namun Pak Wali Kota menginstruksikan kepada kami yang di lapangan agar 3 hari mulai hari ini, 3 hari ke depan melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat yang akan memasuki Kota Medan. Demikian. Sosialisasi apa itu, Pak? Nah, sosialisasinya dalam bentuk apa, Pak? Sosialisasi terhadap kepatuhan masyarakat, ya, terhadap pencegahan COVID-19, terutama penggunaan masker, ya, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Pak, nantinya setelah dilakukan sosialisasi, ada kemungkinan kita melakukan penyekatan, Pak? 3 hari ke depan untuk penyekatan pasti, karena sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota, ya, yang sudah digaungkan hari ini berlaku. Namun setelah selesai sosialisasi, maka akan dilaksanakan untuk pembatasan penyekatan pemberlakuan PPKM darurat. Betul. Jadi jika informasi ke masyarakat nantinya setelah 3 hari warga yang mana yang boleh masuk? Apakah dia harus nanti teknis akan dijelaskan oleh Satgas Covid atau instansi yang berwenang untuk itu, Pak. Jadi hari ini kita nggak ada lakukan penyekatan, ya, Pak, ya? Untuk penyekatan hari ini tidak ada. Kita hanya menghimbau kepada pengemudi ataupun penumpang bus agar, ya, mematuhi, ya, peraturan, sekalian menjelaskan kepada masyarakat bahwa Kota Medan akan melaksanakan PPKM darurat